Tinggal Squad, Jeffrey speaking here. Jadi hari ini kita akan lihat pada satu TKL Mechanical Keyboard, iaitu Techware Phantom. Dan harga untuk keyboard ni adalah sekitar RM140 Malaysia. Dan seperti biasa, saya akan letak satu link di bawah sekiranya you guys berminat untuk beli keyboard ni. Keyboard ni datang dalam 4 model. Yang pertama adalah blue switches dengan white LED, yang kedua adalah blue switches dengan red LED, dan ketiga adalah brown switches dengan white LED, dan last sekali adalah brown switches dengan red LED. First sekali kita tengok pada build quality untuk keyboard ni. Build quality-nya boleh dikatakan tough, walaupun bukan yang paling tough saya pernah review. Dan dia punya top panel diperbuat daripada alloy besi, dan dia punya bahagian bawah diperbuat daripada plastik lah. Dan masa saya buat twisting test pun, keyboard ni langsung tidak flex. Untuk design keyboard ni, dia sebiji dengan mechanical keyboard yang pertama saya pernah review dalam channel ni, iaitu Lingyi Keyboard. Dan in overall, saya boleh katakan dia punya design sangat minimalistik. Personally, saya memang suka. Lepas tu, dia punya penjuru tu adalah chamfered edge, dan dia punya logo pula terletak di atas directional keys. Dan warna untuk logo dia tu adalah ala-ala kelabu lah. Jadi dia boleh mesh dengan dia punya top panel yang berwarna gunmetal. Macam saya cakap tadi di opening, keyboard ni adalah jenis TKL ataupun 10 keyless yang mempunyai 87 butang. Dan kelebihan TKL ni adalah dia lagi compact, dia tak makan banyak ruang meja dan memberi lebih banyak ruang untuk pergerakan mouse lah. Jadi sesuai untuk FPS gamers yang selalu flick dia punya mouse masa gaming. Tapi kalau you guys selalu gunakan numpad, keyboard ni memang bukan untuk you guys lah. Dan untuk layout dia pula, dia adalah jenis ANSI, which is suitable for every Malaysian. Cakap tentang switches pula, keyboard ni menggunakan floating type punya switches. Dan personally, saya sangat suka kerana saya rasa kotoran seperti rambut tu senang nak bersihkan. Dan keyboard ni menggunakan Otemu Brown switches. Jadi karakteristik untuk Otemu Brown ni adalah tactile dan actuation force dia adalah sekitar 45 gram. Dan dia dianggap ringan lah dan menjadi pilihan gamers untuk gaming kerana jari you guys takkan lenguh ataupun penat kalau gaming untuk masa yang panjang. Bunyi masa typing pun tak bising sangat, tak seperti blue switches yang sangat clicky. Jadi kalau you guys nak beli keyboard ni untuk guna di office pun tak menjadi masalah lah. Jadi sekarang saya akan buat satu typing test untuk you guys. Keyboard ni juga datang dengan satu switches pula. Jadi kalau salah satu switches tu rosak, you guys boleh tukar sendiri. Seperti mechanical keyboard yang lain, profile untuk keyboard ni adalah jenis contour. Keycap dia adalah jenis double shot ABS. Dan kelebihan double shot ABS ni adalah dia punya legend tu tak mudah lentur kalau banding dengan pad printed punya keycap lah. Dan ketebalan untuk keycap dia adalah 0.89 mm. Dan di dalam kotak dia juga datang dengan satu keycap pula. Tapi apa yang saya paling suka tentang keyboard ni, dia adalah datang dengan satu ruang khas untuk simpan you guys punya pula lah. Jadi you guys tak perlu risau dia akan hilang. Dari segi font pula, dia adalah jenis yang minimalistik, which is a good thing. Dari segi stabilizer, dia menggunakan cherry type punya stabilizer lah, which is my favourite. Kerana bagi saya, dia lagi stabil lah, dia punya keycap. Dan kedua adalah, lagi senang nak cabut dia punya keycap. Untuk guna keyboard ni, ia menggunakan USB connector type A dengan penutup dia sekali. Dan kabel dia adalah jenis braided. Selain itu, dia juga datang dengan velcro strap untuk kabel management. Honestly, saya memang sangat impressed kerana Techware memberi fokus ataupun detail untuk benda-benda kecil macam ni. Di bawah keyboard ada satu ruang khas untuk kabel management. Jadi, you guys boleh keluarkan kabel tu dari sebelah kanan, tengah ataupun kiri keyboard. Dan implementasinya sangat bagus kerana dia berkabel tak mudah tertanggal. Tak seperti Gamdias Hermes P1 RGB yang senang tertanggal. Untuk panjang kabel pula, dia adalah 1.8 meter, which is very standard. Cakap tentang rubber feet, keyboard ni mempunyai 6 rubber feet, termasuklah 2 rubber feet yang terletak di keyboard riser. Dan kualiti untuk setiap rubber feet tu adalah jenis yang bagus Dia bukan jenis yang keras. Dan masa saya buat push test pun, keyboard ni tak senang gerak. Dan dia punya keyboard riser hanya mempunyai satu height adjustment saja.
Dari segi lighting, keyboard ni bukan jenis RGB, dia adalah single color LED. Jadi you guys boleh pilih antara merah ataupun putih. Dan dari segi efek, dia mempunyai 11 jenis lighting effect. Dan saya akan tunjukkan kepada you guys sekarang. Untuk kontrol dia punya brightness, you guys hanya perlu tekan Fn dengan butang atas ataupun bawah. Dan kalau you guys nak kontrol dia punya kelajuan efek dia tu, you guys hanya perlu tekan Fn dengan butang kiri ataupun kanan. Satu info untuk you guys, keyboard ni menggunakan SMD LED. SMD tu maksudnya Surface Mount Diode. Jadi LED dia tu terletak di atas PCB dan bukannya switches. Keyboard ni adalah jenis plug and play dan tidak perlukan sebarang software. Untuk guna multimedia keys, you guys kena tekan Fn button dan juga F5 sampai ke F11. Tapi ada satu perkara yang you guys kena tahu adalah dia punya legend untuk dia punya multimedia keys adalah jenis pad printed. Jadi kalau you guys guna untuk jangka masa yang panjang, dia mungkin akan terhakis. Ada satu perkara yang saya sangat terkejut kerana dengan harga semurah ini, you guys boleh dapat NKRO ataupun NK rollover. Jadi NKRO ni maksudnya you guys boleh register setiap butang yang ditekan pada masa yang sama. Jadi you guys tak perlu risau lagi lah masa gaming ataupun typing ada missing punya butang ataupun keys. Last sekali adalah dia punya warranty. Jadi warranty untuk keyboard ni adalah 1 tahun local warranty. Kesimpulannya, keyboard ni adalah keyboard TKL yang terbaik dan juga termurah saya pernah review buat masa ini. Ia sesuai untuk gaming dan juga kerja-kerja office yang tidak perlukan numberpad lah. Jadi kalau you guys nak beli keyboard ni, saya bagi green light. Jadi itulah video untuk hari ini. Kalau you guys suka video ni, jangan lupa bagi satu like dan juga share video ni dengan kawan-kawan you guys yang sedang cari mechanical keyboard. And I'll see you guys in the next video. Ciao!